Well, halo. Sekarang gue mau unboxing paket dari Jikal aku ya. Ini isinya ada POCO F4, F4. Okay, langsung aja kita unboxing. POCO F4 ini gue minta yang warnanya nebula green ya. Harganya 8 juta, sorry, harganya segel ya. Harganya 5 juta 5.385.000. Ada satu toko lagi jual 5.219.000, cuman gue gak bisa pakai promo. Jadi oke, langsung kita unboxing. Hup. Kita pakai kaki deh. Pegangannya ya. Okay, let's open. Dan ini dalamnya ada apa ya, tebal gini, ada case-nya tadi ya. Ini ada manual book. Kalau mau dibaca, dipause aja. Oke. Terus ini ada kebijakan garansi pokok.
Itu garansi kayaknya ya. Kalau baca di pause. Okay. Ini ada apa ya? Stiker atau anti gores? Oh, stiker, stiker doang. Poco. Ya ampun. Passionate, powerful, cool, fast, young, fun. Gokil juga. Poco, ayo beraksi bersama Poco, blah blah. Head Marketing Poco Indonesia, Bung N1, Bung Andi. Ini ada jack ya, jack earphone ya. Type C tuh 3.5 mm. Ini sudah ada nih case nya satu yang transparan, sama ada SIM ejector. Sekarang kita cek handphone nya ya. By the way, tunggu dulu, sebelum kita cek handphonenya, kita lihat dulu charger ya. Lumayan, ini dapat 67 watt, tapi dia belum C2C ya. Chargernya masih A2C, type A to type C. Ini kabel chargernya. Kayak tebel juga nih kabel chargernya. Bentar, gua buka dulu. Keras banget ini, tebel. Okay. Nah, kabel lumayan tebel ya, mungkin buat nahan 67 watt nya ini. Handphone nya kayak gini, kita buka ya. Okay. Kita keluarkan, dia base nya udah ada anti gores ya kayaknya nih ya, kayaknya ya. Ini kita coba nih disini. Kita lihat dulu, keren sih nih warna hijaunya, kilau-kilau gini. Oke, kita nyalain deh fingerprint di sini nih. Poco. Tunggu matiin flash dulu. MIUI. Oke, jadi ya udah gitu dulu ya. Dan oke, bye.